Lembaga Komunikasi Masyarakat atau Kelompok Informasi Masyarakat LKM KIM adalah sebuah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Nantinya LKM akan melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain mengelola informasi yang ada di masyarakat, LKM juga menjadi mitra pemerintah sebagai bagian dari jaringan sistem informasi, menyebarluaskan informasi yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat. Begitu pentingnya keberadaan LKM di era modernisasi seperti saat ini, sangatlah perlu bila LKM dibentuk di setiap kecamatan. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Ambal pada Rabu 8 Agustus 2018, Dinas Kominfo Kebumen dalam hal ini Kasih Pengembangan Media Alternatif Agung Haryadi memberikan materi sekaligus sosialisasi LKM di hadapan tokoh masyarakat dan Karang Taruna dari 32 desa di Kecamatan Ambal. Sosialisasi LKM yang diadakan di Balai Pertemuan Desa Ambal Kebrek, Kecamatan Ambal ini juga dihadiri Camat Ambal yang diwakili Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ambal, Triwinarni SEMM. Dalam sambutannya berharap agar setelah dilaksanakan sosialisasi, para peserta bisa mengimplementasikan materi yang ada, sehingga setiap informasi bisa disebarluaskan melalui LKM Kecamatan untuk mendukung pembangunan daerah. Selain sosialisasi, kegiatan kali ini sekaligus pembentukan LKM Kecamatan Ambal. Dari Desa Ambal Kebrek, Kecamatan Ambal, Tim Liputan Rati TV memberitakan.